laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Kalau ni pun tak boleh minta kocak bimbian, percuma tika alajar, namun tika takut tak kelem, percuma abur leburan, mun ero minta tak kelem. Bawa makin, mulai digantung, kemudian sampo awaan, sampo chattingan, mulai digantung pian kembali ke selaki. Kalau awaan, mas, saya minta ketegasan hari ini juga. Kau mau meminangku atau lu gue? Cendera galakkan, cendera galakkan. Teng laki sekolah sekolah. Teng laki ni, tangkat ceri. Teng laki ni nak kalapi. Kecuali engko. Cendera kalau beri PPPP kelompang, nak kelompok kelompok. PPPP kelompang bibir ceruk saloni. Ni semadu korang angke bayan cukemi. Tak kita ni, dulu zaman lem. Bulan di pipi aja nak tanya mana fi iza. Dah tak ada. Fi iza. Ni mana fi iza? Fi iza ni kalau buat tengah lagu sedeka. Saya nak tak baca yang itu pada bulan di pipi di Jakarta. Karena si nenek hatinya kesat melihat kakek yang mata keranjang, walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin. Jadi saya lagu tiga. Iya iya pipi. Kasar menjadi tidak rindu. Tak kira partai aja, biar bucak gula bayi kau partai aja. Di kamar ini kini lawan ini. Nah. Oke, okay, bagi pikiran kita tuh pasar ini bukan lagi. Masuk ego. Jadi mun kancah bunda itu mun katunya tak pati lebur nih kan. Mun kan kancah ini pati lebur katunya. Makanya ning laki nih kan kursi ini seneng minta anak apa aku ini mun Andi Ibrid dapat Ibrid. Biar Andi ogong si bini minta emas, imiliaki nama tak imiliaki. Biar Andi pesen si bini minta angguyan, ibrik nama tak ibrik. Sini karim laki ni, kemudian laki ni kemudian kamu nak beri, tak kira enak ke enak boleh. Tak kira cak ko cak, tak kira enak tanya aki. Karena pikirnya beli emas, penting bini senang mau koro pesen, tak kira enak kerena. Nah, ini beralmukarroma ni kan. Menikah kordunya, najak dibundi kan. Muntunya anak ini buli ni ke kiamat nak lega dua ibu pak leko. Tak percaya aja bukti enceng kalau nak jual ke modal alah ko. Cenji itu lo bulan. Oleh itu lo bulan jauh bajar. Muntak nak tak maki pun dia ibu ngeru. Para kak kalau aku cenggi itu lo bulan jauh ke bapak bulan dente di kau pun dia bajar kok dunia aku cenggi. Kalau nak tak 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 makanya sampai ada pepatah, seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Mulai ya kak Tina mungkin saya laki tak dia mulai di Malaysia kur kiriman lancar ni om tongkolo abini dina. Jangan pakai taksi ke Jepang di dina. Jadi ya. Jadi si terlaring bini, ya kan? Ini katunya. Makanya mundeng bini etak dir melarat tadi tunya pak sepur.
itu luar biasa, luar biasa. Ah, dulu mereka laki, dengan kaki kita ambil bini paksa tuan ini laki hebat ni. Mau tak bilang layak mutu walayah ya. Mendeng bini ni kan, tenang. Kamu kita anak, kejar dah kaki bini. Tenang nak kamu ni. Sebenting saya orang bodoh, sebenting saya yang punya bodoh. Mak kita anak, kena kira pikiran yang mengundangkan cerimu. Mak kita sena banyak pun ada TV, jangan banyak sena, jangan banyak dia kan. Lain, jadi memang nama secara fitrahnya berbeda. Maka dia suarke kan tak apa, dia kosa kosa. Yang laki ni kan dia suarke, itu si bidadari kan? Bidadari. Bila tu lagi ringkut, dia suarke bodoh bidadara. Ada. Berarti kan dia tak ambil kan? Iya tak ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. علماؤنا الأعزاء كرودة تولى جكن كرودة أدنان sekesempatan mungkin sami-sami hadir di dito tempat secara khusus adunan Kyai Haji Suhaili selaku pemangku pondok pesantren Manfik atau Manhajut Taufik beserta jajaran majelis keluarga sangat tercinta oleh Amul Jaki, tercinta oleh Ta'win. Ajunan semuanya Kiai Yusuf, ajunan Kiai Labib, ajunan Kiai Mukafi Dunyati, ajunan Kiai Nawawi, ajunan Kiai Ja'far, Kiai Fada'il, ajunan Kiai Munzir Nadir, bertakalib ajunan Kiai Bahir, dan setuju para Kiai, setuju para guru, pun sekolah tak bisa nyebut tung-situng karena terbatas pengawning beten kaula, namun meskipun bacaan kaulah tak nyebut belum persitung sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat bacaan kaulah dan keadunan Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus dalam hal ini Bapak Husairi selaku pemangku Tisa Kepuara Pongor beserta aparatur Tisa baik tingkatan carik atau apel sehadir berjukan aliansi Roman sekesempatan mungkin juga ikut serta mensukseskan terlaksananya maulid dan haul dan
dan sekalian hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dekat sekalian ajunan tetentaula amul jaki dan tetentaula yakin hakul yakin ajunan sekalian imam jaki Allah. Alhamdulillah kaum lebih ajunan kita sempatkan samakin sarang Allah etab bir abangki alengki di situ tempat setempat kak dito itu buaki sarang Imam Ibnu Hajar tempat samakin se tempat di ajunan kak dito penuhi kalaben malaikat malaikat Allah dan sarang Allah epos sae kalaben rahmat dan karidoan. Imam Ibnu Hajar atabu manin baitin au masjidin au mahallatin yukara'u fihi maulidun nabi illa hafatil malaikah tilkal mahal wa ammahu allahu birridwan wal rahmah. Mendada situng tempat pas tempat kak dinto emaca'aki maulid nabi maka tempat kak dinto bakal epos sa'e kalabun malaikat malaikat Allah dan tempat kak dinto eseleni itu ta'i rahmat terjukan karyoga anak Allah. Maka insya Allah tempat makin kak dinto bukan peti tempat sehingga berkasayan mulai dari dunia kantor sudah ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam ngereng atau raki da ajunan semul jokuste kanjeng nabi kala bin salawat bin salam kak dinto kaula bin ajunan anukon mantar satu je sehadir saat mungkin ipun tak abik kuste kanjeng nabi kala bin syafa'a ipun sehingga kala bin Allah syafa'at tak kuste kanjeng nabi kaula bin ajunan tak kira nyetik dek kandara kana ipun Allah mantar sekak dinto bautena. Amin Allahumma. Bapak ibu hadirin makin ni ke acara dua egabung peti situng. Si nomor situng nikah maulid, si nomor dua nikah haul. Haul dan maulid nikah dua bareng sekontradiksi, berlawanan, tak pada. Maulid nikah abahas seelahiraki, sementara haul abahas seesetiraki. Nikah bareng tak pada nikah. Kenapa mak tak pada? Polanna se'e maksud di kaula ajunan dari dua orang nikah dua makhluk ke Allah setak pada maulid atau maulid idha utlikal maulid ketika ibahas maulid secara mutlak pada pembahasan pole maka fal murad maka se'e maksud mauliduhun nabi sallallahu alaihi wasallam pasti lahir ajunan kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun itu bagi maulid secara mutlak maka saya maksud dengan pasti ajunan kusti kanjeng Nabi. Apa napa? Karena selain kanjeng Nabi ini kan ada maulid. Sebeda maulid ini kan cuma kanjeng Nabi, sebeda kelahiran diperingati ini kan cuma kusti kanjeng Nabi. Selain kanjeng Nabi ini kan ada diperingati kelahiran. Ikut perhati yang murah aja wak minta aja oh seng nak kena ulang tahun wak happy birthday to you udah dia biasa diri kasa beni maulid kasa milad jadi bita maulid kena ben milad milad ni ke aslinya mitong umur ibitong dari rembi ni ke milad jadi malik tu mucat berempat tahun ibitong dari bakto rembi ini bukten aja mitong umur milad ni kak milad ni kemun orang amate ulang tahun nama hari berdeka tu orang amate ulang tahun nama kun ada Nabi Muhammad ni ke ampun saya ke secara jasa tapi sampai makin pak kun iman kak diman ibadah aki acara maulid peter jadi maulid ni kan cuma kanjing Nabi selain kanjing Nabi ni kan ada maulid ter. Cuma situ kusti kanjing Nabi ni ke seibadah aki maulid ter hari jelas bila kanjeng Nabi ni ka ilahiraki Nabi Muhammad ni ka ilahiraki bulan mula ni paham wa datang ibu dan Muhammad makin masuk warung gini ni separ ni paham wa datang ibu dan separ yang kepala temur hadirin ada satu kitab nama kitabnya
ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kanzun Najah Wassurur. Dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, Syekh Abdul Hamid ini tidak ada guru saja. Bal fi kulli yaumin minal am mulutan nikah arena apa saus ini lima setahun nikah ulle ben pada ngulle fadil ben keutamaan kau ben ajaran amulutan meskipun tak tepat kau bulan maulid. Karena pukul lima perlu ada pak sekali tu. Ibang kalian ni kan berdiri sebagian orang ni kecik tiatis. Mulut tadi kamu tak tepat kau bulan mulut itu bulan lumpur. Jadi mau siapa nggak makin ini kebeni mulut, tapi parlo. Siapa lagi nggak mulut? Mun rasul, sorlo. Rasul yang amulut. Jadi lopo, siapa neka amulutan lopo? Ibu dan rasul amulutan pada lo. Dan gue sini pada pak iman gak diman. Mun berdasar aja bu bahwa amulutan neka aku tu tepat dan lahir Kanjeng Nabi. Maka sama dua orang amulutan maka situ ngelopot ke ada tepat lopot ke pihak ini bukan gue disana adamu yang injak mulutan yang butuh tepat kelahiran Kanjeng Nabi mun sabar je parlo mun rasul je sorlo mun lapun dilahirin je meni mulutnya mana mun berdisa adamu mulutan kutu tepat kelahiran Kusti Kanjeng Nabi sama dua maka situ nggak ada tepat lopot ke pihak ini tangan kan ya? Mari kita buktikan bong kamu mau pakan video video gue disini bukti lambat beri nasib sini kan. Miladu Rasulillah Sabihata yaumil isnaini Lil isnai asyaran madi Firrabi'il awwali Wadaka fi amil fili Nurun badau Kutbada mendekatin Hatta amara bika asyamati wa bandana al-kumri wa bil-farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khulkan wa khulukan biduni raibati mengakui bahasa kepala sedekah Kuste Kanjeng Nabi lahir bulan mulut hari Senin sopuna etangkel 12 tahun kece pertama jadi Kanjeng Nabi ini kan lahir bulan mulut tanggal 12 hari Senin betul para subuh tahun ke tahun kece muntah ring ke pura temur adil bu mulutan kutu tepat kelahiran Kanjeng Nabi berarti sampian kutu amulutan situn kutu amulutan ibulanmu nomor dua kutu amulutan tanggal dubel arena kutu aresen makanya tanggal dubelas muntepak kasabto lopor tak lewat nih kan jadi muntro tepak ah bulan mulut tanggal 12 hari Senin ini kan mungkin amulotan petong tahun sekalian karena hari Senin tepat ke tanggal 12 di bulan mulut ini kan cuma terjadi petong tahun sekalian tidak ada tepat ke hari Senin tanggal 12 bulan mulut kayaknya ih Nabi Muhammad ilahiraki kubailas subuh ilahiraki sebelum sopu kira-kira sekitar pukul telok setengah empat jadi untuk tepat ke lahir Kanjeng Nabi kutuca-kutuca moreng pukul telok malam lalu tiaki bayi mak wala apsa apsi kaun jengan mun holi dia sin je onceng mun kol telok malam je kula ero maki tempo nanya ap iya ki bapak ke kok siapa juga cocok itu mah baca gue lopor sapar je parlot mari kita lihat kembali kita tanzun najah usrur bel fi kulli yaumin minal am saya tahu nih kak amulet na bulan na pak saus ayo na pak saus kak ditopak gumpada karena mulutnya kata dia lain yang menunjuk aki itu harus surur nampak aki bunga dia kemudian nanti sekian di Nabi bunga ini tidak betulnya dia tidak saus oleh bunga ini kata udah aduna jadi tak kutu bulan mulut jadi kan makin tak usah parlot mulut tak usah surlot pakun mulut hati ini jelas mau pak beri adabu lopor dia mau kutu tepak kelahirkan di Nabi sama tuh lah lopor kapi lagi situ dia boleh tepak hati ini mau daerah Timur Tengah boleh tak ada gua karena Timur Tengah ini gue ada mau melihatnya kan dari Isa sampai Sobuli gue ada
Jadi bisa pak. Yang mau dikatu, cuma udah mulai tanggung kalau sebelum mana. Ada. Kalian pun ngaji, ini sih sampai kul 12. Kul 12 pasti mulai. Mun kul tentok tak, ya tak kira paham mulai. Jadi mulai tanggung makin. Ini keampun sesuai kalau ben ajaran syariat. Kau lebat adunan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kak dintok. Itu roh di kaula adunan saya. Jadi amulatan mangken saya, amulatan bulan rasul saya, amulatan ibulan mulut saya. Menterbeti wasilah perantara kaula ben adunan ibut Nabi Kusti Kajing Nabi. Kalau bersyafaatah. Amin. Allahumma. Amin. Lah lahir Kusti Kajing Nabi ini merupakan kelahiran luar biasa hadir. Setak pada kelahiran lahir manusia selain. Lahirnya Nabi Muhammad. Sebetulnya Nabi Muhammad lahir itu tidak menggunakan perawat biasa. Jadi Nabi Muhammad ini lahir lewat kuibi dan kepuran ini. Mungkin bulan sabar melahirkan Butiti, Bulina, Buyuli, Bulisa, Bulina. Nabi Muhammad ini kan? Untuk Nabi Muhammad ini keempat bidat beri setoran untuk lahir itu setiap kencing Nabi. Kehamilan Sayyidatuna Aminah tak pada dengan hamil kaum lebih najunan. Dan ketap-ketap maulid yang sebut lagi Nyai Aminah ketika hamil Nabi Muhammad setan dengan orang kepura timur. Cuma situ Nyai Aminah ketika hamil ini tidak haid. Cuma nikah sebabnya bayang mengandung kan tak haid kan. Sebab itu kan nikah. Selain bayang gabi sambil mengandung kajah, tabuli. Nyai Aminah makul ketika hamil ini kepada benar-benar setan hamil sambil mengandung sakit kan. Berteng nyedam. Wah bodoh si bau. Bodoh si bau nasi. Kapan makan nasi kue? Ani melontong dek kanan. Bodoh. Bodoh si bau arek. Siang pak tak bisa keluar rumah negin atokep ilum kamar. Bodoh. Pak bodoh si bau laki. Kalau laki na TV boci. Bodoh. Ani kalau laki na datang kelebu. Rumah gila di nari. Cek dungan dung bahas TikTok. Antara sepena arti asik lakena uring seepek lanjut lanjut ya kok mana hati syuting pada lanjut ya Allah ini kan sini kebulan kurang mampu lanjut dengan ayat tak ikan nanti mau mampu dangdut ya kan tak hape nanti tekuk gula YouTube cek bila tuh nyabu nyak esena lagu India tak bila lalau kuning. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian ketika hamil terobosan tidak wajar. Nyai Aminah punten. Kaul ajunan ketika hamil aras aki berteng sakit. Nyai Aminah punten. Ajunan ketika ngandung tabung sejen raja. Nyai Aminah punten. Cepon ulama cuma situ. Sekadar ketika Nyai Aminah gak dintok hamil ben kaul dengan ajunan hamil. Kenapa sekadar tidak mengalami masa menstruasi? Cuma jika tok tak mengalami haid. Selain ini kalau itu. Kelahirannya tidak sama. Kau lebih najuan waktu ibadah Nabi Muhammad. Fasintani min uril jinan tabattata wa asya tumma Maryam bintu Imrani. Dua bidat dari empat orang dari surga. Oleh Nyai Asia bin Siti Maryam. Saya Nyai Asia. Asia nikah binta Muzahim. Saya Nyai Asia. Nyai Asia nikah binina Fir'aun laknatullah. Saya Siti Maryam. Siti Maryam nikah yang sekolah Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad mau lahir dua ring bini muljanika ikotoron. Situng Nyai Asia binta Muzahim binina Fir'aun. Fir'aun nama sok neraka, rajina masuk suarga. Bahkan ulama berisa ajabu budian iswar ke Nabi Muhammad mereka bukan argi boleh salah situ masa Eka bin bin Ustika Jeng Nabi Nyai Asiyah bin Siti Maryam mereka bukan Aka bin bin Ajunan Ustika Jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama bin Sa'adabu Nabi Muhammad ini argi Siti Asiyah. Siti Asiyah kan bukan Fir'aun. Mungkin akan bukan Fir'aun. Kayak Siti Asiyah ketika aku belum ben Fir'aun Nyai Asiyah ini kalau teman Eka belum tegung di Fir'aun salah sekali. Fir'aun muntegung ben Nyai Asiyah ini kak Nyai Asiyah ini kebi Allah irup ikan te ering bini lain semua nak persis bernyai Asia seikah bi dari setan jadi Fir'aun ini kasih adik ke alun kelon dan apsa'ab jadi ini aja punya apsa'ab kan Fir'aun ini jadi kombi dan apsa'ab kan cocok anak gendruwo makanya Nyai Asia ini kata Andi anak
Ring binit mulja. Makanya kan dia nabi ini kata mana jebu. Bahwa kamu lah minar dijali kasir. Walam yat mul minan misa illa arba. Orang laki mulja ni kebanyanya. Ring laki hebat, ring laki mulja, ring laki sempurna ni kebanyanya. Karena nabi pun rasul ni kan laki kapi. Walam yat mul minan misa illa arba. Sementara orang binit sempurna cuma empat. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat cuma empat ni kan binit sempurna. Ada boleh. Situm Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, wa Fatimah binta Muhammad. Ring bini sempurna ada boleh rompak ni kak. Ring laki sempurna makin-makin tak ada lah buat Nabi pun Rasul. Tapi ring laki sempurna itu banyak. Cik Rasul tu 313. Kenapa boleh? Nabi nikah sempurna kapi termasuk insanul kamil. Kini ring bini sempurna kan tak ada ring bini tepi Nabi. Cuma empat ni ring bini sempurna. Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, Fatimah binta Muhammad. Mereka termasuk orang bini sempurna. Orang kepura timur, saya rasa ini jumpa ring bini mereka. Mpian lu tepi ring bini sempurna. Yang sampian pak dia, pak ke sempurna, anmun bisa nintis empat. Ya. Siap nintis empat. Tak tahu kok ada langsung jenis Allah. Macam siap tegur. Sempat ini istimewa. Satu, Siti Fatimah. Istimewa Siti Fatimah ini. Satu-satunya seorang perempuan yang tidak mengalami haid selama hidup ini Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah ini kering bini suci tak cuma pray ibadah ke Allah karena tak cuma haid ini Siti Fatimah. Nah apa keistimewaan Siti Fatimah? Banyak yang sangat menonjol Siti Fatimah gak dintok miskin. Siti Fatimah gak dintok fakir. Tak ndak ke dunia. Sayyidina Ali ini kah? Dunia itulah teluk di Sayyidina Ali. Ya dunia tolak tu kita lata. Dunia tapi kok itulah teluk. Jadi Sayyidina Ali ini kalau tak ndak ke dunia. Dunia ini kayak telak teluk di Sayyidina Ali. Tak kok aguli boleh. Siti Fatimah jadi rajinah. Orang laki saya melarap. Saya lalu ndak ke dunia. Sabar. Torai ini kan tuhmun. Bagi orang bini sabar ini melarap. Berarti ini ke orang bini istimewa hadirin. Apa napa mak istimewa? Karena orang bini ini ke kapranak bi Allah fitro na tak pada boleh laki ring bini ni ke boleh buru na katunya tese kalong gelem kalampi tetas sandang ini ke tak apa ada tentang kanceri kok tentang kanceri boleh buru na ring bini kaya bagi sana kumik je amat kau tak kerja aja, apa cendek mayu? Caja aja, jangan kami nukum ya. Kan kan, jadi boleh guna yang gini, yang laki ini kah? Secara fitro, biar tak usah unjuk rasa. Secara fitro, yang laki ini kau boleh guna kau yang gini. Tak usah saya muda, kau bisa buat makul deh. Tanya ki, biar pulangnya di keluarga mertua, tanya ki ya deh. Mereka mau janda, kau ikut dikit deh, bul. Tidak nyempit, oh lah, lah. Aku pun tetap tepat yang tetap ketemu orang ini maka nambian pun lagi lagi ke pasar nomor yang binyak rapi bahak cengeng cek gigi normal kita kan boleh pun kan ya memang buat laguna pulang di pipi Jakarta nyaman tapi ide dah tak ada Piida. Nyana ke Piida. Piida ni kalau buat tu mana lagu sedekah. Saya nak tak baca yang itu pada bulan di Jakarta. Karena si nenek hatinya kesat melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi makin tua makin nah itu saya lagu tiga iya iya pipi kasar menjadi tidak rindu tak kira kan aja ya ucap gula bayi bapak aja di kamar ini kan ini lawannya nah oke gue kira kira kita kok pasar gitu kan
Jadi mun kanca bunda nika mun katunya tak pati lebur nika mun kanca jadi lu pati lebur katunya makana neng laki nika kursi ini seneng minta anak apa abu imun andi ibrit nama tak ibrit kemudian andi obong si bini minta emas imiliaki nama tak imiliaki kemudian andi pesel si bini minta angguyan ibrit nama tak ibrit sini kering laki nika mun neng laki nika mulai kandung ngabrit tak kira enak ke enak ini boleh tak kira tak kira enak tanya aki karena pikirnya benih emas, centing bini senang mau koropis ya tak kira enak kerena nah ini beralmukar rumah nih kak menikah kalau dunyana jika dikuli kak menunyana ini kuli nih ke kiamat nanti ke 2000 pak leko tak percaya ngerti enceng kalau lah jual ke modal alaku cengji itu lo bulan oleh itu lo bulan jika bajar mau tak ngata maki benda ibu ngeru para kak kalau aku cengji itu lo bulan jika ke 4 bulan jika di kok mau makanya sampai ada pepatah seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri, seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Mulai ya kak Tina mungkin saya laki tak dia mulai di Malaysia kur kiriman lancar ni om tongkolo abini dina jenenge pakai taksi ke Jepang di dina kok jadi ya jadi si tenaring bini ya kak ni katunya makanya mundeng bini etak dir melarat tadi tunya pak sabar ini luar biasa nih luar biasa ah dia tuh ngering laki dengan ke TV tak ambil bini paksa pun ini laki hebat ya ngontak kini layak mutu wala Yahya mendeng bini ini kan enten nih maka kita alak ke janda ke TV enten lo napa nih sebenting saya cek eru goda sebenting cek yang punya goda maka kita alak ke lo kira pikiran yang ngontangkan cerimu makai kesian dah banyak pun dengan TV jangan banyak kesian dah, jangan banyak bini kan lain, jadi memang nama secara fitrahnya berbeda makanya di suarga kan tak ada pusa-pusa yang lakinya kan di suarga, ikan si bidadari kan bidadari kita tuh lagi di mata di suarga bodoh bidadara ada berarti kan dia tak melo kan iya tak melo anak apa bidadari hurum maksuatum fil khiyam فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ yang laki pun masuk suarga bekal paringi bidadari setin ratin anak ini janji bidadari mpian makli semangat seibadah makanya burli-burli sejanji aki jok aja ngaji jok aja abu aja anak apa bidadari mana cek pun imam as-sawi situng reng laki ini kemudian bisa abini saibu bidadari mbak ada buhor anak ada apa sih masa ngasih lubar kok kumpar masuk suat kebian ngasih asal lubar yang boleh gak asalkan beliau gue Allahumma salli ala Muhammad ini janji bidadari orang gini entah ini janji bidadara anak apa orientasi pemikirannya gini yang laki dunia nih kak mumpah nih janji yang laki ngocak yang laki boleh itu ngeroma tak kebun-benar nih maka yang bini mereka yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir yang bini mereka pun masuk suarga yuhallawna ibrik perhiasan min asawir kenapa asawir? Kelana sokoh benikar oleh air benikar oleh enggak apa sokoh ini kelani emas bu wa lu'lu'a kibada betul mutiara tersepuluh kilo lah buat orang kita ni ngerti kak walibah suhum fiha harir bahi beri kalampi sotra karena aku mah kalampi kurli kurnan biar kalampi yang bininya ke fashion kalampi ilan
Mengerti ku membeda masjid pinggir jalan, pahwa dari laki bini numpang abu jeng berjemaah masjid. Bodoh masjid pinggir jalan, bodoh yang lagi bini asal keadaan lagi bini pak ambu apa yang masjid teku bimbian. Saya nak kek mereka berjalan keluar, si bini cekai dia bini. Bini ngaji. Bener. Cari lah bini kaki. Bodoh boleh, mungkin kadung terpak kasih lote. Cekan seneka itu kol betul tapi kiri. Mejokol, memang ceret. Beri sedum di benian kol ni, benih kerja kol ini begini. Eh, apa dia sekarang? Kapan dah tahu dia payah? Dia ke atas. Ngelih tundas. Tak cocok di benian. Jadi kita karaya, muyuh pacor. Alis aja kol cokor, ibu. Alis nikah selain faida namaratin nikah maklek mbian tak sonap mendingan orang ini kemudahan sesonap mendingan teku mbak seumur sekang puluh kan alis sekur pas letakir baru sonap kan kena mbak mendingan ini tambahin alis apa nih karena aku mau tambahin alis sonap jadi mbian si alis berterbang baik atau tidak sekali maka Rabbana ma khalaq hadza batila syekh bagi Allah ini kata ada sesia-sia bulu kecek ini ke Anissa untuk pengaman tengal cek saking aku dia lalak entar bisa tulis gitu maka nah Anis ini kecek bertambahi bulu kecek ini cek lah tau kadang si Anis itu kori patulik sekali si bulu kecek kaya tambahi sendiri di rumah ada sakit pemenara cek dulu mari pasang bulu kecek pasangan itu kalau pengajian bahasa beda ini tertibi lebut bubur angin pengajian pengajian dekat ke pengajian pangan tok situ kan situ saat itu waduh boleh cek ke pasar ngakui bulu kecek pasangan kulit menurut pasar bahan umur yang bini ngakui bulu kecek pasangan haram pada kita kulit yang gak kali musim kita bu kalian jadi ini setengah jam lanjut India lu seambu aja ini boleh lagi setengah jam tambah 2 jam bon, jadi Siti Fatimah nikah keistimewaan anak melarat tapi sab timun sambian gak andi raji iki bemelarat tak sakasa iki bemelarat tak banyak debu ni kan bini istimewa tak seperti orang bini sini karena fitron orang bini itu boleh guna tentunya maka nabi yang lupa andi orang bini sabar iki bemelarat maka sampai kali pun lagi amat sih masih telah bener pengguan tak seperti tak gampang ya. Karena berlawanan dengan fitrohnya seorang perempuan itu Siti Fatimah Siti Khadijah nikah orang bini sesampurna mana bi Siti Khadijah ini ke ibunya Siti Fatimah ini bertentangan sifatnya dengan keadaannya bertentangan maksud tak? Mana bi Siti Fatimah ini ke melarat miskin sabar Siti Khadijah ini ke sabar ke Siti Khadijah ini ke soki ke lampu nah ini melarat iya ini kering bini soki lampu ini kan mun soki cerai ibu enggak ada mana-mana kepura temur lebih darah kibahir panas kibahir nah kamu tidak mudah tidak sedikit nih kamu hanya terus sakau hotel yang kirim kamu deh mungkin ya lah awal lagi kan awal lagi kan bahu masalah ada Muhammad bahu masalah ada Muhammad Siti Khadijah nikah soki ada orang bini sesoki beriman Siti Khadijah beliau dinikahi oleh baginda Rasul dalam keadaan terkaya tapi Siti dalam keadaan miskin tak ambil apa-apa kapan betul dia nak? Tak ada ikhwar banaki kalau jalan Allah jadi pun berdiri bini miskin sabar soki lapa ini kau pada istimewa ini pada melarat ya kak saya pada melarat maka nanti kan menemukan orang bini soki lampu kau boleh ke gula, agini aku boleh
Dengan mun benda orang bini lampak tapi tak soki, kabin bi ulian mana ibu kan berdiri dia besar. Mun soki mana tu gula ya ada kena. Selamat tengok saya orang bini istimewa Siti Maryam. Saya Siti Maryam. Ni ke Siti Maryam ni ke si Toron Arab lahir akhir kusti kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pegi istimewa Siti Maryam. Siti Maryam ni ke orang bini setaat keluarga tapi iffah Afifah aji ke kehormatan lo teman alun pulungan bendeng laki tak teman ete ngale orang laki bentak teman ni ngale ke orang laki orang laki orang bini bujang orang bini tak keluarga tapi iffah aji ke abang dari keharaman-keharaman benda ini orang tak teman keluar Allah makun malaikat nak le malaikat nyerepo tabung Siti Maryam esrepo ku tak pas nandu hati ipa kuang muna aja ke Siti Maryam. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun. Alhamdulillah apal kapti kaya kun istimewa dia itu tak teman masma kareng laki tak teman apulong tak teman keluarga ngandung romo roha hamil ya Allah guna mak ngandung jak guna tak teman laki qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha de iya Maryam mun Allah kasokan Allah ni mun kasokan cuma ngaku ikun wayakun tak andik laki tak teman laki ngandung alhamdulillah ibu galang makin banyak sini di sini Maryam ni pengkalan pengkalan. Selamat Pak, saya rasa istimewa Asia binta Muzahim. Tak saya Asia binta Muzahim. Asia binta Muzahim kak binto bini Nafir, bini Nafir, Fir'on. Andik laki cuba tengka dan luar biasa. Fir'on ni kesakin dari cuba tengka, sakin dari cuba lakonah. Fir'un ni kesampai minta sumpah ngaku pangeran hadirin ana rabbukumul a'la singko pangeran akapi sesangat tengki Fir'un ngaku pangeran bahkan setiap orang bini epat ekepi tanpa andi perasaan niser setiap beji laki epat ekepi cuma beji bini saya mau di saking diri ganis Fir'un tapi Siti Asia ditibin dengan Fir'un ni kesabar luar biasa maka nak sempurna Siti Asia ni kak jadi ajunan ajunan si miskin pasabar makna ajunan bisa ke Siti Fatimah saya pasoki malam be makna ajunan bisa jadi Siti Khadijah ajunan sikit bujang cek mak semak dari laki juga cek kuntil punan cek video konan aku cek makin dari zaman nikah cek dari zaman nikah makin nambut nikah sampai benda cek bu'al bintu fissunduk wal khabar fissuk menak anak bini benda ilim Roma tak war keluar bi orang jadi kakan demi ke orang bini bagus makin munak kena bini tawar keluar di dalam kamar a video callan juga a TikTok kan ngi maka boleh pada pai mangga iman adik-adikku tang le sini bini sampean sikit keluarga mbian mun kita keluarga tak lah kong cek ndak mun dituntut pun bitang kan cari cek gelu makin pahit cek kacerla sambil akaca ngala odim ilum peteh mun melak peteh imata keng mun medun beda iate. Oh my dear, I love you. You love me. You and me love love. Mbian juga bisa kak. Kak, mbian mundakar lebur ke gula tak usah ngecek pun tilpunan. Napa nak boleh ngecek video kolan. Mbian mundakar lebur entare karim tua. Pepak berumbuk gula ki cokok. Mun kelem minta ungu le berarti nak karim laki ni bagus. Yang mun banyak alasan. Kau kita orang tua le kau kita andik lah. Oh, rek. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Masuk, Eko! Kau nipu tak belum minta kocak bimbian. Percuma tika alajar, namun tika takut tak kelem. Percuma abur leburan, mun ero minta tak kelem. Bawa makin, mulai digantung. Kemudian sangku awean, sangku chattingan, mulai digantung pian kembali ke selaki. Kalau awean, mas,
saya minta ketegasan hari ini juga. Kau mau meminangku atau lu gue? Cendek belakang, cendek belakang. Teng laki sekolah sekolah. Teng laki ni lek tangkat cerai. Teng laki ni nak kalkapi kecuali ko. Cendek kalau beri pepe kelompang nak kelompok. Pepe kelompang bibir ceruk saloni. Mesemadu korang angka bayan cukemi. Tak ide deh, dulu zaman lem. Kalau ni, oh kong muntah ikhlas ngabin, cenda telaka. Jadi kemudian, mun itan di melarat pasal puan nida siti. Fatima, mun itan di resoki pasal puan nida siti. Rupija, mun bujang Pak Ifa jaga kehormatan sambian nida siti. Maria, mun sampean ring bini aku nak keluarga andik laki, pasak per arabet laki pada ben Siti Asia. Laki na sampean tak kira waktu itu pada ben Fir'un tingkan. Mun Siti Asia hui ibrik laki Fir'un sabar, mas sampean ibrik laki Siti Oma ampo sana ampo di rumah tak sabar. Maaf dan kadang. Dan tadi orang bini sek bisa ni juga sempurna antapi. Nah Nabi Muhammad itu ketika mau dilahirkan, Nabi Muhammad dua orang bini ni kan epatoran surah Allah. Pasalah Nyai Asia dengan Nyai Maryam itu diturunkan untuk menjadi bidan dan ajudan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yuladu min nakhrajil baul. Nabi Muhammad ni kada dilahirkan tak ngan kuilan jalan normal hadirin. Saking dari murjana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan tak libat dengan jalan sebiasa. Walau dengan jalan sebiasa ni kampung ini beti kotoran. Libat jalan enggak dimak. Iku biar kijal dan bidan sempak ni kan. Eka apa dan jal kan? Ibu guna bucil. Ya tak kasa cil bucil. Nah. Mau jalan apa? Dan bulan kan? Surah mulai kandek dia kan? Ya tak kasa bulan dah ni. Wulida makhtunan makhulan. Salah lahir dari tempat serta biasa. Nabi Muhammad nika lahir dalam keadaan satu, sudah bercelak mata, ampun kecelaan. Nomor dua, dalam keadaan makhtunan, ampun lastari isonat. Maka istimewa. Dalam keadaan bersinar. Jadi Nabi Muhammad ni kata ya, nika mulai lahir. Munggu diorin iskan. Jangan sahabat Nabi Muhammad mulai kik berjik di pahala sum terak buat tu nak. Mung terak mulai kik kenik tak usah nanti raja. Mulai kik kenik lai patik biar kafir kures. Ada salah satu ulama di daerah Sampang. Beliau banyak kitab karangannya. Namanya Kiai Haji Ghazali Muhammad Fathullah. Beliau dalam salah satu makalahnya menyatakan dan menyampaikan. Nabi Muhammad ni kelahir kik kenik ampun ro'om. Kik kenik ni ke ampun terak buat tu nak. Mung terak ro'om kik kenik akan ditemu di orang kafir. Karena tak saja jauhning katera anggun karo oma Nabi Muhammad. Tak usah Nabi Muhammad mbian bayi kancana ngebu minyak om dok setuju orang bisa nyium ke bau minyak orang sandi penyakit pengpong tetap ngini ke bau minyak jelas? Padahal yang kabar ini kesandi penyakit artis atau tutup artis tak uning katera Nabi Muhammad tak uning karo oma kustirat ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai lahir Nabi Muhammad di kampung terak ampun ro'om, ampun bersih tak pandu berpeji-peji selain tapi tak setuju oleh oni jika keistimewaan Nabi Muhammad lahir saus, ampun kelahiran yang sangat luar biasa, tidak sama dengan kelahiran-kelahiran manusia yang lain pada umumnya. Mereka semakin diperingati ini, semakin berkaulah ajunan ibu daki acara raja ini ke kelahiran manusia agung, sin luar biasa menter kaulah menajunan ki apang kiasan kustengah jika Nabi menter ki dapak ziarah ke Madinah. Terkik bisa aduk akhirauto. Amin. Allahumma. Nabi Muhammad nika betina tera. Sampai sepo betina ro'om. Sampai sepo Nabi Muhammad nika. Saking dari teraan betina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nika lo utuh jeng bejengan. Tadak jeng bejengan lah. Mak bisa aduk jeng bejengan. Karena teraan betina kustikan jeng Nabi ala benda ke tera selain. Lampu nika mungkudi lampu dia. Lampu nika mun mati senter di impian. Lampu kesan utuh jeng bejengan.
King mun lampu ni katanya rak lampu ni kau di eset terbimbing tak metujung bojongan. Mak bisa tak metujung bojongan? Terang lampu ni kah ada pun katanya rak senter. Ketiba kena lebih hormat ni katanya rak mangkana. Wala dillun lahu bal kana nura. Nabi Muhammad ni kah ada jeng bojongan. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nabi Muhammad dikarokom wa'atruha ya waqa idha masak ayadi rokomah Nabi Muhammad nikanan le mun sampe bede astak tanang senyeting dek enjing Nabi rokomah enjing Nabi nikanan le saking dari rokomah ajunan kustik enjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah tera rokom luar biasa pelona kustik enjing Nabi salah pelona enjing Nabi nikarokom cekak persis pelona lagi nambian dulu yang lo rokom amnya makin disini kumik sarak jadi mau cekang pada cekak yang bau nana berarti Nabi Muhammad yang kata ya hadirin sampai cek waki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu kadusafahun Allahu min iwaji ya Rasul. Ya Rasul Allah Mundada Romai tempati ajunan pas terak kapi tak petengan kullu baitin anta sakinuhu mundada Roma ajunan saya masuk ke dalam laisa muhtajan ila suruj tak butuh lampu Roma ni kata erak saking terang buatin Nabi Muhammad situ waktu Siti Aisyah ni kacai kalam pisang malam ketika acai kalam pisang rumah geger jadi saya malu macam tu dia kene geger era ke. Lo itu mu jadi kene menraja kan tu itu mu era ke. Bahaya. Cerum. Tadi cara cerum ni kene pak epat tengah malam tak epat kijerum. Nabi Muhammad ni kau masuk dekat dalam ni. Ku tak jerum seepet dengan ini kepadam sampai epangki ke la benterang buat dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ada buah kisah Siti Aisyah mumpang sampai kemudian ia hari kiamat bodoh orang mukmin setak ningal tidak ke adunan sementara terang adunan bisa mati rak petengah malam berarti orang kak dim tetap tuman mausam sholawat tidak ke adunan ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya bener gila tuhuna Imam Ibnu Hajar mun sampai tempat dekat Imam Caki Maulid kan Imam Caki Maulid saus tempatnya kampung tak pada tempat selain Roma se Imam Caki selawat Roma ni kebekal terak tadi Roma se Imam Caki selawat Roma ni kebekal terak Roma se keningi amulat Roma ni kebekal terak ngan tak ada bu cang sapra pang anak Roma mun keningi Maulid terak engko pun tahun amulatan i Roma cang Roma mi pekun peteng mun sampean la amulat tanpa Roma na pekun peteng tengku kilometer apa yang pulsa kata ada anak kami ikut apa anak kami mati ini sebuah mati saya mati aku mikir saya pola aku kan gula bila tu mik tidak mati nambu hei halo gula bila tu pola aku kan mik kali ikan pola oh bentar ada kini kapan ngadek batunnya ibu imik boleh ini si ambo cerah suruh boleh ngadek dengan bahaya kan berat mati ya ukuran ya tak mampu gula berarti ini muntir kan ini ke mati boleh ibu imik hanya boleh ini mati boleh di ketimpian saya cerah ini yeah.
Ya, langkah nanti ya kalau aku di boleh. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh, tidak dikatakan berdenak, berdenak sampai belum sebeda. Ajaran kustekan di Nabi belum kali kita usah lampu. Jadi Nabi Muhammad ini kan pun manusia biasa, tapi tak paham dengan kau boleh ajaran pada manusia yang buat di Nabi. Berdenak tu orang yang buat di Nabi. Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad ni ka manusia biasa. Walaysa kal bashari, ing tak padu ben biasa na manusia. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Mun manusia ibad akibat betoh, Nabi Muhammad juga betoh. Ini Nabi Muhammad betoh yakut. Ni kene kena benda kene petong juta. Kuda ben sampian betoh beli ker tak sat kereta paju. Nabi benda paju petong juta, paju petong seket sat kerek. Jadi pada manusia yang tak pada kuali. Kau tidak saus saya. Guan dengan Nabi Muhammad. Oh, tak ni kacar eh tegar dengan Nabi Muhammad ni kan. Maka dalam mata Rasulullah telah suruh bilangnya. وجمل إنك يا رسول الله لم ترى قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Ada tengan seningan le manusia gentengak pada Nabi Muhammad. Napa nak punya lebih genteng? Ada orang bini ngandung serembi perjiing lebih fokus atau pada fokus dengan Nabi Muhammad. Kulit kamu berbaan min kulli aibin. Ajunan ikal bayi tak ada kekurangan, tak ada celah sama sekali. Karena tu kudu kulit tak kamera tasha. Akati ajunan ikal bayi keng sampian tak minta TV, doknya dok TV. Saking dari genteng, genteng ni kan? Cok saking ngegenteng ni ke bunter cek ulama bunter ni ke itu kedua sasebek setemuran genteng Nabi Muhammad ni ke TV sasebek seberan epotek peti dua gen separuh wedang separuh ni ke TV Nabi Yusuf separuh ni ikam puli yang satunya mulai Nabi Adam sampai dek hari kiamat termasuk genteng aku li dia si haho haho. Genteng Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf. Saya Nabi Yusuf genteng ketika ada yang lebih yang gini. Mahada besarok in hada illa malakum karim. Hari bunyi manusia remik genteng nak dia. Hari bunyi manusia malaikat. Nabi Yusuf ni kan yang seterapa. Nabi Muhammad ni kasa sebe. Keng Nabi Muhammad ni kalau nak kerjati. Nabi Yusuf ni kena kerjati. Keng Nabi Muhammad ni kalau teman kalah. Ni kan mukjizat Nabi Muhammad. Sampai katfun Nabi. Bau nak kanjing Nabi ni kalau teman duduk ibu-ibu nak punya sahabat. Pasti berjaya kesan. Nabi Muhammad ini kemana belum berdering celeng, kuningan didik. Jadi saya celeng kok tahu bisa belum berkanjing Nabi ini. Apa belum pun orang renjang, renjangan kanjing Nabi jadi. Apa belum pun orang genteng, gentengan kanjing Nabi jadi. Apa belum pun orang pote, potian kanjing Nabi jadi. Apa belum pun orang guan, tegen lo. Apa belum pun orang guan, tengah luar biasa. Pak kun gentengan kanjing Nabi sekoni, kok percis sekoni dia sini. Gua kuda ni mana pulang benering pada pandangan kutip. Apa long benering celeng celengan kuda jadi. Apa long pun si cuba nyampit mana pentol benering aku arsila. Ikan Nabi Muhammad. Nanti kau udah benar-benar bisa amalki. Nanti bisa atemu. Jika kita bahas beternak, maka ada benda satu kitab nyaman As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Sama'il Al-Muhammadiyah. Kitab nikah cerita tentang jasad dan fisiknya Nabi Muhammad SAW. Ingatlah apa fisiknya Nabi Muhammad. Ini salah satunya terakhir kitab Sama'il Muhammadiyah nikah. Maka dalam gua sampai udah lagu-lagu nikah aslinya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad yang menciptakan.
makin lagu ni ke Bayu Bolam buat ni ke saya lagu akhir ni ke Arofik. Ni ke saya cerita aku guru Suhti Martapura bahwa lagu ni kan dulu diciptakan untuk menyanjung Nabi Muhammad. Bagaimana hatiku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Ni ke saya maksud ramah tamah berbudi bahasa ni kan Gusti Kanjeng nak. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Nalek sebenar pepepepe kelompang. Kau pepepepe kelompang. Dekat Nabi Muhammad betina luar biasa. Kepribadian akhlaknya tak ada orang sebisa apa ada di dekat akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Quran dikasih ngalem wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi Muhammad ni ka akhlak ka agung. Quran sing ngalem ada akhlak selebih agung selebih mulia dari akhlak keagungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, situ betok terus lagi lagi. Nggih. Mari mari pamulya. Tak mulia dia. Tak mulia? Sampai kul enam siap? Siap tak mulia sampai kul enam? Siap tujuh sampai kul enam? Siap tak cekil sampai kul enam? Dempek kul enam aja kok mulia kada. Bila buat tu mori kik ngalia kepasian sama kasar. Mak dia sudah kecapuk cuci edam. Mentro saya abis. Nah iya. Iya kabin ni. Seminggu tak mulia kok di kepura temur. Hadirin, ahlak Nabi Muhammad ni kebanyak luar biasa. Kita pula mau mengutip satu cerita. Madinah ni kepada situng, tenggula sendiri kan cerita ni kan? Madinah ni kepada situng orang ngemis. Orang Yahudi tua. Yahudi tua, ngemis. Ni kan tak bisa ningali. Satu cerita yang kedua ada bisa ningali. Tua, ngemis. Ni kecik becik, tak pasti lagi Nabi Muhammad SAW. Ni kesambil aku cantingin pasar, aku boleh boleh saya keluar dari lesen. Cek kalau aku cuba kini Nabi Muhammad. Sehingga sambian cek partai aja ke orang seanya Muhammad seanya datang dari Mekah. Kak ini sekeng nomor tetap boleh bersambian dari pangeran saya ketela dari pangeran patung iki baga pangeran saya ketela. Sehingga cendek kalahkan. Mun Muhammad bisa nyebut bulan, kak sekeng tukang seher. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kerikil. Muhammad kini tukang seher. Sehingga cepat saja kasih anak Muhammad. Benar sambil ngemis sambil agak cuba aku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Setumbat tu Nabi Muhammad wafat. Ketika Nabi Muhammad itu wafat, Sayyidina Abu Bakar matuan Gusti Kanjeng Nabi kak ditok pas atanya dek Siti Aisyah dek kerajaan Gusti Kanjeng Nabi Aisyah berbeda lakukan Nabi Muhammad sampai kelaku dikok. Siti Aisyah akhirnya bahas cerita bahwa salah satu kebiasaan Nabi Muhammad kita sebena Nabi Muhammad benar entar ke pasar Madinah ni kan. Anapa ibaroti orang tua Yahudi sing ngemis selok ningali rasa Nabi Muhammad itu lagi roti pencilat kuban lemandem sehingga obeng oleh ngemis ning kata luang karena deerne itu lebih kusti dari Nabi. Baik, kok ke pores ini. Akhir si Abu Bakar ibaroti entar dek ke pasar ning katro oning. Dek ke pasar ternyata Yahudi ini kata oning cek Nabi Muhammad ampun setan. Yahudi ni kapak pun ibang lagu nama Madinah, pasar Madinah, pak pun abang cuba kira Nabi Muhammad tak ambil sekali. Sehingga, sehingga mungkin cek pasal jenis orang sanya Muhammad, Muhammad dia kena cek, Muhammad dia kena mengurta tegulah bersampian, Muhammad dia kena andik kelebihan, dia kena tukang seher, sehingga cek cepat jenis Muhammad. Dia pun akan dia tak ambil sekali, di sini Abu Bakar, pahibir iroti, colong. Ambil sih ngocak, sehingga pak colong. Mari ikain-ikain bahadanya. Seher, seher, beri roti, ngecolong. Pahibir, ngobik Sayyidina Abu Bakar, sambil ikut gula orang yang biasa beri roti ke sampian. Naka, benih, kencok, benih sampian yang biasa. Mi oning sampian, mak tokang sampian, cek ringan sampian tak ringan nih. Mak itu mujek gula benih yang biasa. Benih ahlak ke lain, yang biasa ke sebenih pakul beri roti ke colok dia amit gelu atak langkong gelu. Benih yang ngocak pakul beri roti ngaki buru. Yang nomor dua, yang biasa kasa. Itu mujer kiki gula garing telok kiki na eh kocet gelu eh pancur gelu. Jadi gulanya mana berunyu gini itu kibu kor gula papa tapi pandai ya. Lain benih sampian tak pada ada kebenci biasa.
Sidin Abu Bakar ni kamu lah, ya dan Yahudi ni kan. Ya Rasulullah, ternyata tempuli kita bisa nidah ke ajunan. Padahal Nabi Muhammad tak dinto seecak kocak eh. Tapi Nabi Muhammad tak kok justru ibdi roti. Selalu abdi roti pakai amit kelu. Selalu abdi kelu pakai pancur kelu. Hadirin. Yahudi, orang sampian di pasera orang sebiasa nak tudang roti. Pasera kas. Kas Muhammad Rasulullah dan kula Abu Bakar matuan dan sahabat. Makin Nabi Muhammad ampun saya kesampian pekunta ambu sahabat bagi Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad saya tudang roti benar kak kantor. Yahudi ni kabah mula hadirin. Ya Abu Bakar, munakar saya beri dua di abri roti ni ke Nabi Muhammad. Saksi aki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saksi aki dan bulakan makin masuk Islam. Mun beri utusan Allah tak kira saya ke api nak. Karena cek sekingat alam dan ketan kula cek di sana. Kula tua dan kula nikah. Buta dan kula nikah. Tandi kekuatan. Tapi beri masakit tapi kula ibarat ngecek dan benar. Mun beri utusan Allah tak kira saya ke. Saksi aki, asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yahudi ni kan masuk Islam. Tapi sayang Yahudi ni kalau titik sahabat. Karena saya masuk Islam kan di Nabi ampun wafat habib. Tapi mati ala husnul khotimah. Berbawa dari keperatan yang saya nikah. Sapora, tak pernah boleh saya berbawa. Mungkin saya ajar, mari lo bisa. Mumpah berbawa dia pasal tanggut tambahan hukum. Saya ingat. Mungkin cek muncungan Khulil Yasin saya dipongkan. Khulil Yasin itu kerokin pantai kaya, kerokin telepir, tak tahu apa-apa sekali. Saya ingat cek muncungan kasar-kasar menjadi datu, nak cek roh lagu India. Kesembukan tadi ilmu saya ngajak menjelaskan Khulil Yasin insyaallah ian tadi ibu lagi bagi buat tercet tadi kacau ada makanya wa inna kala ada khulukin azim ahlak sepaling mulia sepaling bagus tanda sebesar ini ahlak keadunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu hadirin sejauh tak ikhlasah lagi nak. Balik garis saja dengan tak abu dagu, mursa abu dagu, ngabdu pula. Kayak mana cerita ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Maka sampai Isa tak kira lestari hadir. Mau sampai tak ada ahli sejarah si mampu acara secara sempurna seperti di kaum Kanjeng Nabi. Saking dari sempurna anak ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun tak sekuni, tak secacap bisa ibadah pak dari sejarah. Dan kemudian Gusti Kanjeng Nabi semoga kalau bermaudit makin nambah perasaan cinta kau dah abinan dek Gusti Kanjeng Nabi. Ketika kau dah abinan pas cinta dek Gusti Kanjeng Nabi, maka kemudian Kanjeng Nabi saja min almaru ma'aman ahab kota bu anta ma'anan ahbab tak abinan bukan itu kau dah berperang sekali dari abinan. Saya sehati nak akan mencinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Maka kau dah abinan kemudian bukan itu tapi abinan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ketika tambah nak cinta benun beli mar ke cinta kulit benar-benar tak kira aku pun sampai makin tak kira aku pun dia punya sedikit dan entar rugi, uang tenaga lesok, kaya sampai berkorban harta dan selain mun beli mar ke cinta, tak mungkin hadirin pasti, mungkin beli dua cinta makin situng cinta ada ajun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad nomor dua perasaan istri cinta ada kurus aku saya tepah ya koleh karena dua cinta ini ke ajunan hadir kak tentu beli tak panas, beli tak payah beli tak lesok, beli tak meluk bener. Malah dan gula makin paham pidato sampai maulid sampai yang tak kira cukup sampai maulid gula jalan makin tak kira maulid kan tuh udah sini tengah hutan di tidur deh gak paham kenapa sampai maulid dan tak ada pengusaha nikah itu ini tempat gue mumpuh ada gula epe suwe bimbe cowok yang hobi jek dan jemai kenapa kak bila itu ngapo dong satu tempat epe suwe ini pak kejompok sedak di tok yang bisa kira pak mantir ikut ke hati Gusti Kanjeng Nabi mantir mau lewat ajunan bisa sambung kalabun para masyayikh kalabun para guru dari pondok pesantren manfit sehingga aku lebih berajunan benih cuma itunya aku orang kalabun para guru kalabun para kiai tapi yang hari kiamat di guru ibu tak asambung dari Ustaz Kanjeng Nabi masuk surga asal merombong dan ajun Ustaz Kanjeng Nabi sehingga aku lebih berajunan tepi orang yang setengah hajat sampun dan itunya katus ke akhirat amin Allahumma amin Allahumma amin sekarang itu si bisa ibu depak kurang berlebihan ini unsur korak banyak kekeliruan, banyak kesalahan diri saya sampai yakin mana bila boleh keliru, boleh salah, kekeliruan dan salah murni umber karena boleh enteng, boleh bodoh mana bila boleh benar dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih hadana Allah wa iyakum ila suratul mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.